Media sosial diramaikan dengan rekaman ledakan dahsyat pada sejumlah bangunan di Ukraina. Bangunan yang digempur diduga kuat dihuni militer Ukraina. Ledakan tersebut berasal dari hantaman artileri dan peluru kaliber Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu, 29 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan angkatan bersenjata Ukraina kembali dihantam serangan brutal Rusia saat berada di arah Kharkov. Pasukan Rusia disebut bergerak maju dengan cepat dan percaya diri dengan dukungan artileri dan penerbangan kaliber besar saat menyerang posisi tentara Ukraina. Ledakan demi ledakan terekam jelas drone pengintai Rusia. Selain itu, sebuah bangunan mal yang masih banyak pengunjungnya di kota Kharkov, Kharkiv diledakkan oleh Rusia Sabtu 25 Mei 2024. Pasukan Vladimir Putin diduga menghancurkan hipermarket yang menjual alat-alat bangunan tersebut dengan sebuah bom luncur berkomando yang memiliki kekuatan sangat besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.